Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, percaturan perpolitikan negara kita Republik Indonesia semakin hari kelihatannya semakin menarik. Dan tidak mustahil jika ke depan akan kita temui hal-hal yang mengejutkan terjadi pada perjalanan proses kepemimpinan negara kita. Semakin dekat kepada tahun 2024, akan semakin kita temui hal-hal yang mengejutkan. Saat ini percaturan tentang siapa yang bakal memimpin Indonesia ini tahun 2024 2029 telah menghangat. Kendati pun kehangatan persoalan COVID-19 sangat-sangat dirasakan sakitnya oleh rakyat kita. Kembali kita bicara kepada proses kepemimpinan menuju tahun 2024. Sebuah pemberitaan menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini akan saya bacakan. Wartaekonomi.co.id memberitakan pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, di bawah judul "Mohon Maaf Mbak Puan, Mas Ganjar diramalkan jadi Presiden 2024, ternyata Pak Jokowi tidak titik-titik." Warta Ekonomi Online, Jakarta. Sosok Maggie Chan, Denny Darko, membagikan hasil terawangan mengenai sosok Presiden RI 2024 kepada publik. Pada akun YouTubernya, Denny menyinggung sejumlah nama yang kuat akan menjadi kandidat untuk bertarung menjadi orang nomor satu di Indonesia 3 tahun mendatang. Ahli tarot itu menyinggung sejumlah nama kuat menjadi kandidat bertarung menjadi orang nomor satu di Indonesia pada 2024 kelak. Denny Darko dalam siaran akun YouTube Denny Darko pada Kamis 5 Agustus 2021 pun membeberkan nama tokoh politik dari PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kalaupun sekarang ini terjadi, enggak ada namanya, apakah saya dibayar buzzer, Pak Ganjar atau siapapun. Tidak ada sama sekali, kata Denny Darko, dikutip dari terkini.id, jaringan suara.com pada Sabtu 7 Agustus 2021. Melansir terkini.id, jaringan suara.com, Denny mengaku jika dirinya sama sekali tidak dibayar melainkan murni dari terawangan kartu tarotnya. Kartu pertama yang disebut ialah Ganjar Pranowo yang akan menjadi presiden 2024. Jikalau Soekarno masih ada, maka ia juga akan memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden, sambung ia. Sebelumnya, Denny Darko menyebut jika ada sosok lain yang masih dianggap populer, yakni Prabowo Subianto. Rupanya Prabowo masih dianggap terpopuler karena masyarakat meyakini ia akan menang nantinya. Tak hanya itu, ia juga turut membagikan prediksinya terkait respon masyarakat Indonesia jikalau Presiden Joko Widodo alias Jokowi benar-benar mencalonkan diri untuk ketiga kali pada Pilpres 2024. Dalam terawangan kartu tarotnya,
Denny mengungkap bahwa Presiden Jokowi tidak akan memutuskan maju mencalonkan dirinya menjadi presiden untuk 3 periode. Saya melihat ini tidak akan terjadi. Kalau ternyata ramalan saya keliru, silakan saja. Tetapi saya lihat ini tidak akan terjadi. Tandas Denny Darko. Sahabat BN, saya sama sekali tidak mempercayai ramalan-ramalan seperti ini. Sebab bertentangan dengan keyakinan saya. Tetapi bagaimana dengan peta politik menuju tahun 2024? Apakah benar Ganjar Pranowo tidak ada peluang untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden pada tahun 2024? Jika nanti PDIP memajukan Putri Megawati, Mbak Puan Maharani, proses politik sulit untuk diramalkan seperti itu. Akhir-akhir ini kita melihat dari apa yang terjadi di PDIP, Ganjar Pranowo sepertinya orang yang seperti terhambat untuk maju dari partainya sebagai calon presiden pada tahun 2024 nanti. Sebab telah seperti bergelanggang mata orang banyak bahwa Mbak Puan Maharani akan maju pada tahun 2024 nanti baik sebagai calon presiden ataupun setidaknya calon wakil presiden. Kalau memang demikian, memang harus kita akui peluang Ganjar Pranowo untuk maju dari PDIP sungguh sangat kecil sekali. Tetapi apakah tidak mungkin Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden atau menjadi calon presiden ke depan? Bukan demikian. Fenomena politik akhir-akhir ini menggambarkan bahwa dukungan kepada Ganjar makin hari terlihat semakin menguat. Pendukung-pendukung Jokowi semakin hari semakin tampak merapat kepada Ganjar Pranowo. Dan kekuatan Ganjaris sebagai barisan pendukung Ganjar Pranowo makin hari tampak semakin kuat, makin hari tampak semakin gemuk. Apabila Ganjaris dan Jokower bersatu, berada di belakang Ganjar Pranowo, sulit kita bayangkan apa yang akan terjadi. Satu hal lagi yang perlu mungkin kita pahami bahwa kita adalah orang Indonesia, orang Timur. Sudah banyak pengalaman yang kita lihat bahwa orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang teraniaya, biasanya mendapat simpati dari rakyat. Kita punya pengalaman bagaimana dulu SBY yang seperti tersakiti di saat dia maju menjadi calon presiden begitu dia kelihatan seperti orang yang tersakiti karena dikatakan jenderal anak-anak simpati datang. Orang Indonesia ini orang yang santun, mudah tersentuh hatinya melihat orang-orang yang seperti tersakiti. Jika ini
yang tiba kepada Ganjar Pranowo di saat proses pemilihan presiden tahun 2024 nanti tiba, tidak dapat kita bayangkan bagaimana simpati rakyat untuk mendukung Ganjar yang terkesan oleh rakyat dia disingkirkan oleh partainya. Rakyat mungkin tidak melihat hanya sebagai dia orang yang disingkirkan saja, tapi juga orang yang disakiti. Seorang Ganjar Pranowo yang telah demikian berurat berakar di PDIP, tiba-tiba sekarang dia seperti disisihkan karena Putri Mahkota mau maju. Inilah nanti yang bakal menjadikan Ganjar Pranowo mendapat simpati dari seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini terjadi, tokoh-tokoh yang sekarang kita gadang-gadang untuk maju sebagai calon kuat presiden, besar kemungkinan akan terbantahkan. Sekarang kita melihat Ganjar Pranowo tidak banyak ngomong, tidak ada reaksi, dia datar-datar aja. Dia seperti orang yang sedang ketakutan, seperti orang yang sedang berada di tempat yang tersisihkan. Bagaimana kalau nanti Ganjar Pranowo benar-benar menjadi presiden pada Pilpres 2024? Sangat kuat dugaan kita Jokowi akan memimpin PDIP menggantikan Megawati. Sebab Jokowi juga kita lihat orang yang tidak banyak reaksi. Walaupun di balik diamnya dia, di balik tidak bereaksinya dia secara nyata, apa yang dia lakukan di belakang, tentu tidak semua orang memahami. Namun yang jelas, karakter Jokowi bukanlah karakter orang yang reaktif. Dia bukan tipe orang temperamen. Kalau ini sampai nanti pada akhir masa jabatan kepemimpinan Megawati di PDIP, kuat dugaan kita Jokowi akan memimpin PDIP menggantikan Megawati. Kalau demikian, Presiden Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Joko Widodo, kita tidak menafikan kekuatan Prabowo, kekuatan Anies Baswedan, AHY, apalagi kekuatan Puan Maharani, Erlangga Hartarto, dan yang lain. Namun kalau Ganjar Pranowo tetap berada pada posisi seperti orang yang menyerah, yang ikhlas pada keadaan dia yang tidak punya daya untuk melampaui kondisi politik yang ada di partainya saat ini, bukan tidak mungkin nanti Ganjar Pranowo akan dipinang partai lain ketika hasil survei menunjukkan
kekuatannya yang signifikan. Sebab bagaimanapun partai tidak akan mau mendukung tokoh yang sudah jelas tidak mampu bersaing dari hasil survei dengan tokoh yang lain, dan partai sudah jelas akan cenderung mengarahkan dukungannya kepada tokoh yang paling diyakini akan memenangkan Pilpres. Partai tidak akan mau dia bunuh diri. Partai kita walaupun kalah, walaupun menang, harus tetap dukung ini. Sulit partai begitu. Di sinilah nanti Ganjar Pranowo akan didukung oleh partai-partai lain apabila dukungan suara untuk dia terlihat sangat besar. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.